Assalamualaikum dan salam sejahtera. Wujudnya perbezaan khidmatan rawatan kesihatan di antara hospital swasta dengan hospital kerajaan adalah kerana jurang kos pentadbiran dan pengurusan yang terlalu ketara. Di hospital kerajaan berlaku lambakan pesakit-pesakit dan kes-kes yang perlu ditangani sehingga menyebabkan beberapa masalah. Antaranya masa menunggu yang terlalu panjang sehingga ada pesakit yang menunggu lebih daripada 50 minit hanya untuk mendapatkan rawatan selama 15 minit. Dan bagi mereka yang menunggu untuk pembedahan sakit seperti jantung, kadang-kadang masa yang begitu panjang menunggu menyebabkan ada sebahagian daripada mereka meninggal sebelum mendapatkan rawatan. Jadi kita perlu menangani masalah ini supaya rakyat keseluruhannya dapat pergi ke hospital swasta sama macam mereka boleh pergi ke hospital kerajaan. Jadi Pakatan Rakyat akan memastikan bahawa jurang perkhidmatan antara hospital swasta dan hospital kerajaan ini dikecilkan. Dengan cara itu, taraf kesihatan akan meningkat, waktu menunggu akan dapat dipendekkan dan juga kos rawatan terutamanya pembedahan akan dapat dikurangkan, mampu bagi keseluruhan rakyat Malaysia.